Hi guys, welcome back to our channel. Sebelum dimulai, klik tombol subscribe dan klik loncengnya guys. Terima kasih. Udah sampai Bukit Kasih guys. Cis, gimana menurut kamu? Uang masuknya gimana? Wow, uang masuknya wow guys. Gila. Kendaraan sendiri, orang pun sendiri, dan masing-masing itu 10.000 satu kendaraan, 10.000 satu orang, 10.000. Lu bayangin aja lu datang berapa kendaraan, terus lu rombongan berapa orang ya, siapin aja duitnya seperti itu guys. Dan gue sangat kaget pas dengar tiket masuknya udah naik seperti itu. Oh my god. Di belakang itu ada monumen. Nah, monumen itu ada 5 agama. Maksudnya 5 agama itu kayak ada ayat-ayatnya gitu untuk 5 agama yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini Bukit Kasih itu terkenal dengan terkenal dengan monumen yang ini sama yang di atas itu. Ada 5 tempat ibadah. Itu menandakan bahwa Sulawesi Utara itu kita mempunyai kerukunan yang erat antara yang lain pada naik ke atas, kita nunggu di bawah aja karena nggak mampu. Oh no 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 no. Menghayal apa loh? Cina kan. Baca. Ini kita lagi nunggu orderan kita. Mana perjalanan naik ke gunung guys? Melelahkan. Sangat melelahkan. Tapi terbayar dengan suasana. Tapi terbayar dengan suasananya. Kok suasana? Oke. Kita ya. Jangan lupa di subscribe, bro. Oke.